الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الحمد لله puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu besar yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul, bertemu, berjumpa untuk menuntut ilmu, mendapatkan ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat beliau, keluarga beliau, dan juga para pengikut beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas suatu pembahasan yang sangatlah penting, yaitu adalah keutamaan malam Lailatul Qadar dan juga 10 hari terakhir dari bulan Ramadan yang mana sudah sejogjanya bagi kita seorang muslim untuk lebih mengenal tentang hakikat malam Lailatul Qadar ini karena ia mengandung begitu besar kemuliaan, keagungan serta membawa keberkahan bagi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah pada malam tersebut. Alangkah baiknya sebelum kita lanjut kepada pembahasan yang begitu panjang dan menyenangkan ini, uh, baiknya kita mendengarkan firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka izinkan saya membacakannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Quran: "A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wama ada rawa kama lailatul qadar. Lailatul qadar khairu min alfi shahab." Tanazzalul bi'izni rabbihim min kulli amr hiya hatta matla'il Yang mana ayat ini merupakan pembuka pengenal bagi kita semua mengenai apa itu malam Lailatul Qadar dan juga kepada umat muslim kepada para sahabat serta Rasulullah sallallahu yang artinya inna anzalnahu qadar sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan pada malam Lailatul Qadar itu, dan tahukah kalian apa malam kemuliaan itu? Yaitu adalah malam yang lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatur segala urusan. Pada malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Baiklah, mari kita sekarang lebih mengenal tentang malam Lailatul Qadar, karena kalau kita tidak mengenal maka kita mungkin uh, kurang memiliki semangat untuk mendapatkan malam ini. Seperti pepatah orang Indonesia katanya, kalau tak kenal maka tak sayang. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang disebut dalam Al-Quran surat Lailatul surat Al-Qadar tadi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran pada malam itu dan ia memiliki keutamaan yang begitu besar, yaitu lebih baik daripada seribu bulan. Ya, lebih baik daripada seribu bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya ya dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan malam Lailatul Qadar ini pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan yang tidak kita ketahui dengan benar-benar pasti di mana malam tersebut bisa jadi ia berada pada malam ke-20, 21, 22 dan seterusnya. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih lanjut tentang hal tersebut. Sekarang kita ingin lebih tahu nih kenapa malam Lailatul Qadar ini disebut dengan Lailatul Qadar. Lailah kata Lailah dalam bahasa Arab itu sendiri memiliki arti malam. Jadi tidak ada yang istimewa tentang kata Lailah ini, tetapi dengan kata Al-Qadar. Penamaan Lailatul Qadar ya dengan kata Al-Qadar ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah diabadikan di dalam Al-Qur'an. Tetapi kenapa digunakan kata Al-Qadar di sini? Uh, tentunya para ulama sudah mencari tahu kenapa apa rahasia apa hikmah di balik dari penamaan ini. Kata Al-Qadar sendiri dalam bahasa Arab memiliki begitu banyak arti. Yang pertama artinya Al-Qadar ialah kebesaran, keagungan dan kemuliaan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang sudah memilih malam ini mengagungkan dan memuliakan malam ini sendiri. Sehingga dia menjadilah malam yang agung Karena setiap segala sesuatu yang Allah agungkan Maka makhluk tersebut akan menjadi agung Bagi atau dihadapan makhluk-makhluk lainnya Kemudian yang kedua Al-Qadar juga memiliki arti sempit atau sesak ya. Dalam bahasa Arab apabila disebutkan Qadaro alaihi rizkohu Artinya disempitkan rezekinya. Lalu ada apa dengan malam-malam salat dan diberikan seperti arti yang sesakit, gitu. bukan sesak seperti itu. Melainkan karena pada malam Lailatul Qadar para malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan turun ke bumi. Akan turun ke langit dunia juga. Kemudian apa yang terjadi sehingga tempat bumi ini yang mendapatkan malam Lailatul Qadar pada waktu tersebut akan terasa seperti sesak seakan akan menjadi sesak karena ramainya dengan para malaikat. Banyak sekali malaikat berada di mana-mana sehingga tidak ada satupun tempat di muka bumi ini yang mendapatkan Lailatul Qadar itu pada saat Lailatul Qadar itu melainkan di situ ada malaikatnya. Nah, Kemudian yang berikutnya adalah Al-Qadar dalam bahasa Arab juga memiliki arti takdir. Sehingga Lailatul Qadar juga berarti malam takdir. Ada apa dengan takdir? Karena pada malam itulah Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir akan segala makhluk akan segala sesuatu. Sehingga apapun yang terjadi dari zaman Nabi Adam alaihi hingga hari kiamat ya, bahkan yang terjadi saat ini sudah dituliskan pada malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian juga pada malam itu turunlah kitab yang sangat agung, yang sangat mulia, yaitu Al-Quran. Dan juga turunlah malaikat yang begitu agung yang, membawa, yang membawakan wahyu dari zaman Nabi Adam kepada Nabi pertama hingga Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga sempurnalah penamaan malam Lailatul Qadar dengan kata Lailatul Qadar Allah Ta'ala Kemudian ada banyak sekali kisah mengenai uh, mengapa surat Al-Qadr ini diturunkan kepada Allah uh, kepada Rasulullah SAW atau ada kisah sebelum surat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW. Uh, saya sudah menemukan beberapa kisah akan tetapi mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yang ringkas salah satu di antara kisah-kisah tersebut itu saja yaitu adalah suatu ketika Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam menceritakan kepada para sahabatnya mengenai empat orang dari kalangan kaum Bani Israel. Ya. Uh, kisah ini bisa kita temukan dalam kitab yang berjudul Nuzhatul Majalis wa Multakhibun Nafais. Ya. Uh, Rasulullah menceritakan ke, uh, kepada para sahabatnya mengenai kisah empat orang dari kaum Bani Israel... yang mana mereka itu berhasil atau dapat melakukan menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 80 tahun lamanya tanpa berbuat maksiat sekalipun ya 80 tahun lamanya tanpa dapat ber, tanpa melakukan maksiat sekalipun ya kalau kita bayangkan berarti berapa lama umurnya uh, orang tersebut Nah, maka perlu kita ketahui bahwa orang-orang zaman dahulu itu memiliki umur yang sangat panjang. Nabi Nuh alaihissalam sendiri disebutkan bahwa masa dakwahnya beliau itu adalah 950 tahun. Itu bukan umurnya beliau. ya. Tetapi masa dakwahnya beliau. Dan e, bisa kita perkirakan umur beliau berarti di atas daripada itu. Karena setiap Nabi tidak begitu lahir langsung diangkat menjadi nabi tetapi kebanyakan dari mereka itu diangkat menjadi nabi adalah ketika berumur sekitar 40 tahun berarti dapat diperkirakan usia nabi Nuh alaihissalam adalah sekitar 990 tahun atau bahkan lebih ya. nah, maka kaum Bani Israel ini pun memiliki usia yang begitu panjang ya kalau kita lihat juga tentang kisah uh, nabi Musa ya atau kita lihat kisah uh, Nabi Musa yang diceritakan oleh para ulama berapa kira-kira tinggi besarnya Nabi Musa dan umurnya juga itu panjang ya. Jadi Bani Israel yang empat orang ini menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 80 tahun dia disebutkan siapa namanya ya tanpa berbuat maksiat. Kemudian para sahabat merasa terkesima dengan cerita itu, merasa takjub. Bagaimana mungkin seseorang bisa senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam 80 tahun tanpa berbuat maksiat sedangkan kita sendiri tahu bahwa kita mungkin tidak bisa uh, melewati satu hari pun tanpa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala saking banyaknya dosa yang kita lakukan. Kemudian mereka berandai-andai bagaimana kita bisa mendapatkan keutamaan atau pahala yang sama besarnya dengan pahala orang-orang tersebut. Sehingga datanglah malaikat Jibril membawa surat Al-Qadar yang memberikan kesempatan bagi kita semua untuk mendapatkan keutamaan yang sama. Di mana apabila seseorang beribadah pada malam Lailatul Qadar semalam suntuk full dia manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik itu dengan salatnya zikir ataupun membaca Al-Qur'an ataupun ibadah lainnya maka pahala yang dia dapatkan insyaallah akan lebih baik daripada dia melakukan ibadah yang sama Selama seribu bulan, pada bulan-bulan lainnya yang tidak ada, malam dan latul Qadar di dalamnya. Bukankah itu, subhanallah, keutamaan yang begitu besar yang Allah sudah berikan kepada kita. Allah sudah memberikan kita kesempatan ini. Maka bagi kitalah untuk segera uh, berlomba-lomba dalam mengerjakan keutamaan dan pahala ini dari Allah Subhanahu SWT. Kemudian sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi tadi kita sudah dengar sedikit, tetapi ternyata Lailatul Qadar ini mengandung keutamaan yang begitu banyak, besar dan akan kita lebih jelaskan secara terperinci. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan bahwa ia lebih baik daripada seribu bulan. Ya, apabila kita mengandai atau kita mengumpamakan bahwa malam Nailatul Qadar itu mungkin panjangnya adalah sekitar 8 jam atau maksimal mungkin 10 jam ya. Sedangkan 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun lebih, 83 tahun dan 4 bulan. Ya. Sehingga apabila seseorang melakukan ibadah, Ustaz saya tidak bisa ibadah panjang-panjang karena saya tidak begitu kuat, Ustaz. Ya. Tidak mengapa? Karena Apabila seseorang melakukan malam ibadah pada malam Lailatul Qadar satu jam saja, apabila kita umpamakan malam itu adalah delapan jam atau sepuluh jam kita umpamakan dia, maka satu jam dia beribadah itu dapat melebihi ya, keutamaan daripada dia melakukan ibadah yang sama selama delapan tahun secara terus-menerus pada bulan lainnya. Ya, misalnya ada orang membaca Al-Quran selama satu jam, pada malam Lailatul Qadar kalau memang itu adalah malam Lailatul Qadar ketika dia mengerjakannya maka dia mendapatkan pahala atau keutamaan seperti membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang sama kualitas yang sama selama 8 tahun lebih baik daripada dia membaca 8 tahun pada bulan atau pada malam malam lainnya yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya Baiklah, kemudian yang kedua seperti yang tadi kita sudah dengar bahwa ternyata di malam Lailatul Qadar itu adalah malam tempat diturunkannya Al-Qur'an. Sehingga malam Lailatul Qadar adalah pertama kalinya Al-Qur'an diturunkan secara seutuhnya dari Laut Mahfuz ke langit dunia, diturunkan di tempat yang bernama Baitul Izzah di langit dunia. Yang kemudian setelah itu Al-Quran baru diturunkan kepada Rasulullah SAW selama 23, 23 tahun secara berkala. Jadi pada saat yang pertama kali Al-Quran diturunkan seutuhnya itu adalah pada manaf Ketahuilah bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu Taala yang begitu mulia. Kemanapun ia pergi maka ia akan menjadi uh, pengangkat derajat bagi tempat ia pergi. Mari kita lihat ketika Al-Quran diturunkan di suatu malam maka itu menjadi malam terbaik. Ketika Al-Quran diturunkan di suatu bulan maka bulan itu menjadi bulan terbaik. Yaitu adalah bulan Ramadan. Ketika Al-Quran diturunkan kepada seseorang maka orang itu menjadi orang terbaik. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika Al-Quran diturunkan kepada nabi tersebut yang memiliki kaum maka kaum tersebut menjadi kaum yang terbaik yang disebutkan dalam Al-Qur'an kuntum umat ummatin ukhrijat kalian adalah sebaik-baik umat yang diutus kepada umat manusia nah maka Al-Qur'an itu membawa begitu banyak keutamaan kelebihan ya itulah kehebatan dari Al-Qur'an Allah taala alam kemudian yang ketiga oh ya, kemudian um, hampir anda lupa menyampaikan bahwa barang siapapun yang mengajarkan mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran maka ia pun menjadi orang terbaik sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan man Alquran Al wa alamahu, man Al sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya Kemudian keutamaan yang ketiga dari malam Lailatul Qadar ialah malam di mana Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi atau diangkat menjadi rasul. Ya. Kenapa? Karena pada malam Lailatul Qadar itu pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Pada malam itulah Rasulullah SAW berada di Gua Hira dan mendengarkan surat Al-Ahlak, yang merupakan surat pertama kali yang didapatkan oleh Rasulullah SAW, kemudian kota Madinah, tempat dari malam qadar ialah pada malam tersebut para malaikat akan turun ke bumi, akan turun dari langit ke bumi, dan juga ke langit dunia, sehingga memenuhi bumi ini. Dan para malaikat itu bukanlah dia datang dengan sia-sia, bukan hanya untuk mengunjungi bumi, tidak melainkan dia melakukan banyak sekali perbuatan baik. Para malaikat, apabila dia melihat hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, melakukan ibadah, maka dia akan mendoakan kebaikan bagi mereka. Semoga Allah memberikan balasan bagimu, semoga Allah menambah rahmat kepadamu. Namun, hal yang sama juga berlaku apabila orang melakukan keburukan yaitu para malaikat tersebut bisa jadi mendoakan keburukan baginya semoga Allah memberatkan azabmu dan lain sebagainya sehingga malam Lailatul Qadar itu kita perlu dengan kita perlu jaga dengan baik-baik perlu kita cari dengan kesungguhan ya ya kelima dari keutamaan malam Lailatul Qadar ialah setan tidak akan mampu untuk memberikan uh, bahaya bagi umat manusia karena pada malam itu para setan dibelenggu. Pada malam tersebut tidaklah ada orang yang mendapatkan bisikan godaan dari setan. Dan dia pun mendapatkan perasaan yang lebih tenang pada malam Lailatul Qadar. Sehingga apabila seseorang berbuat buruk pada malam tersebut itu berasal dari dirinya sendiri. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjamin kepada umat muslim, umat manusia yang ingin mengerjakan suatu amal kebaikan pada malam lailatul Qadar insya Allah dia tidak mendapatkan bisikan-bisikan keburukan dari setan melainkan dipermudah untuk melakukan amal kebaikan tersebut kemudian diantara kutaman malam lailatul Qadar yang berikutnya ialah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi man qama laylatul qadri imanan wahtisaban barang siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar dia bangun berdiri melaksanakan salat ya semata-mata dia mengerjakan itu karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beriman kepada keutamaan malam Lailatul Qadar yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala wahtisaban dan juga dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala maka niscaya katanya Rasulullah mafirolahu yeah. ma ya maka niscaya akan dimaafkan segala dosa-dosa yang telah berlalu berapa banyak dari kita yang sudah berlumuran dosa sepanjang hidup kita kita senantiasa terus melakukan perbuat dosa Rasulullah juga mengatakan kullu bani adam khatta setiap umat manusia itu memiliki banyak dosa dan kesalahan. Rasul tidak mengatakan hati yang artinya berbuat salah. Tapi beliau mengatakan hatok. Itu banyak sekali dosanya dan banyak sekali kesalahannya. Banyak sekali kesalahan yang dibuat oleh umat manusia ini. Wahairul khatta'il at wabud. Tapi yang paling baik diantara mereka yang berbuat salah, berbuat dosa ini adalah mereka yang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan malam Lailatul Qadar ini adalah waktu yang sangat tepat bagi kita semua untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini sudah dijanjikan bahwa siapa yang bangun salat malam pada malam Lailatul Qadar beriman kepada Allah mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan diampuni dosanya bukan hanya diberikan pahala tetapi semua dosanya diampuni seakan dia itu baru ya seakan dia tidak memiliki dosa lagi Allah taala alam kemudian uh, utama Kutama dan ketujuh dari malam Lailatul Qadar ialah disebutkan dalam Al-Qur'an salamun hiya hatta fajar. Pada malam tersebut akan ada keselamatan, ketenangan, ketentraman hatta matla'il fajar hingga fajar terbit. Ya, sehingga pada malam Lailatul Qadar insya Allah tidak kita merasakan udara yang begitu panas tidak kita merasakan udara yang begitu dingin insya Allah tidak akan ada yang namanya gempa bumi atau misalnya gunung meledak atau tsunami dan lain sebagainya karena Allah memberikan keselamatan Allah sendiri yang menjamin dan mengabadikan janji ini dalam Al-Quran salamun hiya hatta fajar pada malam tersebut akan ada keselamatan di muka bumi ini sampai fajar terbit. Allah taala alaih. Ta ala. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu kapan kira-kira malam Lailatul Qadar itu akan terjadi. Tentu saja ini adalah pembahasan yang sebenarnya aslinya adalah sangat panjang, ya. Karena pada uh, kalangan para ulama sendiri mereka memiliki berbagai macam pendapat. Ada yang mengatakan pada malam kesekian Pada malam kesekian dan lainnya Semua itu Bukan berasal dari uh, Pendapat mereka sendiri Melainkan juga pada Perselisihan atau perbedaan pendapat Yang ada dari para sahabat Di antara para sahabat Ada yang uh, meriwayatkan Bahwa malam Lailatul qadar itu terjadi pada Malam ke-21 Sebagaimana diriwayatkan oleh Sahabat yang bernama Abu Sa'id al-Fudri Kemudian Uh, sahabat lainnya Anas bin Malik mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-23. Kemudian uh, Muawiyah mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-27 dan banyak sekali perkataan-perkataan lainnya, ya. Ada juga hadis yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu berada pada 10 malam terakhir dan disinilah tempat kesepakatan para ulama ya para ulama bersepakat bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak terjadi di luar dari 10 malam terakhir pasti terjadi pada 10 malam terakhir Ya, akan tetapi di mana tepatnya apakah malam ke-20, 21 ataupun 30 misalnya Malam Lailatul Qadar itu disitulah mereka tempat berselisih tetapi ada garis kesepakatannya itu adalah pada 10 malam terakhir ada yang mungkin yang berpendapat bahwa 10 malam terakhir pada malam-malam yang ganjilnya iya memang benar disebutkan dalam hadis tetapi bukan berarti pasti ada di malam yang ganjil ya karena di hadis yang lain juga dijelaskan ya hitungan-hitungan ganjil itu bisa jadi dihitung dari belakang maksudnya Ustaz seperti apa jadi kalau misalnya dikatakan 10 malam terakhir yang ganjilnya dihitung dari belakang, misalnya kalau malam ke-9, artinya kalau dihitung dari belakang bukan dari depan, dari 10 malam terakhir sisa 9 artinya pada malam 22. Ya. Kalau dikatakan misalnya sisa 5, gitu, maka pada malam ke-24 atau 26. Seperti itu dan lain sebagainya ya karena Rasulullah SAW bersabda Lita si ya pada malam sisa sembilan lisabiatin tabekoh, pada malam yang sisa tujuhnya lihami tabekoh, walifah tabekoh, ya pada malam sisa lima dan malam sisa tiga jadi bisa terjadi pada malam-malam tersebut jadi kalau kita hitung dari belakang apabila Ramadan ada 30 hari maka bisa juga terjadi pada malam yang genap ya bisa ke malam 22 20 puluh 24 dan lain sebagainya Wallahu ta'ala alam Maka bagaimana Ustaz e, cara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini Ya nanti akan kita bahas insya Allah ya. Kemudian e, kita masih dalam membahas tentang kanan malam yang mana sih Sehingga berdasarkan dari banyaknya pendapat-pendapat yang berbeda-beda dari para sahabat yang meriwayatkan bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di 21, 23, 25, 27 dan lain sebagainya maka dapat kita simpulkan dan ini merupakan pendapat para ulama, mayoritas para ulama bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak mesti pada berada pada malam yang sama setiap tahunnya ya. Jadi bisa bisa jadi pada malam eh uh, pada bulan Ramadan tahun lalu Lailatul Qadar adalah pada malam ke-21 misalnya. Kemudian pada malam ini kemudian um, Lailatul Qadar berada pada malam ke-25 dan pada tahun depan bisa jadi Lailatul Qadar berada pada malam ke-27 ya eh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup atau diantus menjadi nabi itu selama 23 tahun dan berada di Madinah itu selama 10 tahun. Kemudian para sahabat yang menguayatkan hadis ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan 21, 23, 25 dan lain sebagainya. Sehingga ulama uh, berdasarkan dari riwayat-riwayat ini uh, mengambil intisari, mengambil ilmu, mengambil faedah bahwa malam Isra itu tidak berada pada malam yang sama terus-terusan pada setiap tahunnya tetapi bisa berubah-ubah. Walaupun memang ada yang mengatakan dia berada terus pada malam yang sama, tetapi disembunyikan. Seperti itunya adalah pendapat Imam Syafi'i, uh, rahimahullah. Ya. Akan tetapi, yang paling dekat dengan kebenaran di sini berdasarkan riwayat-riwayat uh, dari para sahabat ialah bahwa malam-malam qadar itu berubah-ubah, tidak selalu sama pada setiap tahunnya. Nah, di sini sehingga kita bisa mencari malam pada itu dengan bangun terus pada 10 malam terakhir. Tidak hanya pada malam ke-21, 22, 23 dan lain sebagainya. Tidak perlu mengkhususkan pada malam yang ganjilnya saja. Ya, karena tadi ada yang mengatakan juga bisa jadi pada malam genap dan lain sebagainya. Tetapi kita bangun terus pada 10 malam terakhir demi mendapatkan keutamaan yang besar. Ya. Lalu apa yang kita lakukan ketika kita ingin mencari atau mendapatkan keutamaan dari malam laylatul qadar itu ya tentunya uh, salah satu amal ibadah yang terbaik ialah melakukan sholat karena sholat merupakan uh, amal ibadah dia yang bisa dilakukan oleh tubuh kitab yang hanya dilakukan oleh tubuh saja itu adalah sholat yang terbaik dan dia adalah salah satu amal yang paling pertama dihisab pada hari kiamat kelak ya Nah, juga seperti disebutkan dalam hadis yang tadi. Menkoma Laylatul Qadar. Barang siapa yang berdiri atau mendirikan sholat pada malam Qadar. Ya, karena beriman dan mengharap pahala akan diampuni dosa-dosa. Jadi banyak sekali ibadah-ibadah uh, yang bisa kita lakukan. Tetapi yang paling utama di sini insya Allah adalah yang pertama sholat. Ya. Kemudian juga pada bulan Ramadan ini kita diberikan sunnah yaitu adalah melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid ya. sehingga besar sekali keutamaan melakukan sholat pada malam Lailatul Qadar perlu kita remind kembali kita ingatkan kembali diri kita bahwa Ustaz Ana misalnya tidak bisa melakukan sholat semalam suntuk Ustaz satu malam full itu anda nggak bisa satu nggak kuat ya mungkin tidak ada yang kuat mungkin dari orang-orang uh, di sekitar kita dari orang-orang zaman kita sekarang ya maka tidak perlu kita memaksakan diri cukup kita beribadah kalau bisa satu jam kalau bisa lebih lagi Alhamdulillah dua jam tiga jam atau empat jam bahkan kalau bisa semalam suntuk masya allah lebih baik lagi uh, tetapi kalau kita tidak bisa maka minimal kita usahakan minimal sejam dua jam kita, kita melakukan sholat membaca Al-Quran dan lain sebagainya satu jam saja kita remind kembali satu jam saja kita melakukan sholat pada malam itu kalau kita asumsikan bahwa malam itu Qadar panjangnya hanya delapan jam ya maka itu sudah setara seperti 10 tahun melakukan sholat pada malam-malam atau pada bulan yang tidak ada telatul toko di dalamnya tapi kalau bisa 10 jam berarti 8 tahun ya jadi itu sudah banyak sel tidak ada yang mampu diantara kita melakukan sholat sepanjang 10 tahun atau 8 tahun non stop ya tidak ada yang mampu diantara kita ya walau ta'ala nah kemudian eh, pada 10 malam terakhir ini pula Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar. Eh, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Apabila sudah masuk 10 malam terakhir, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menghidupkan malam tersebut beliau mengencangkan ikat pinggang beliau, sabuk beliau, ikatan sarung beliau itu beliau kencangkan. Ini merupakan perumpamaan bahwa beliau benar-benar bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah, ya, memperbanyak melakukan ibadah pada malam-malamnya, ya. Menghidupkan malamnya seakan-akan beliau itu tidak tidur pada malam harinya, ya. Wa ahlau dan beliau tidak hanya melakukan itu sendirian. Beliau tidak melupakan keluarga beliau, tapi beliau bangunkan keluarga beliau diajak melakukan sholat malam dibangunkan ayo beribadah ayo beribadah dan inilah yang sebaiknya kita laksanakan ya pada hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang mengajak orang lain pada suatu kebaikan maka ia pun akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang yang diajak tersebut ya. bayangkan antum pada malam Lailatul Qadar antum yang bangunkan seisi rumah antum, keluarga antum semuanya. Kemudian mereka semua beribadah, antum pun akan mendapatkan bagian pahala dari mereka dan antum pun juga dapat pahala dari antum melakukan ibadah tersebut. Masya Allah, bukankah itu suatu kemuliaan yang besar? Panen pahala pada malam Lailatul Qadar ini, Masya Allah. Ya. Kemudian uh, yang berikutnya adalah kita membaca Al-Quran. Karena tidak kita lupakan, tidak terlepas bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran malam lailatul qadar adalah malam diturunkannya alquran sehingga begitu besar pahalanya apabila kita membaca alquran apabila kita membaca alquran pada bulan selain bulan ramadan pada hari-hari biasa selain bulan ramadan pada malam biasa selain uh, malam lailatul qadar ya pahala yang bisa kita dapatkan itu berapa ya SAW mengatakan ya barang siapa yang membaca Al-Quran maka satu hurufnya dia akan mendapatkan satu pahala dan satu satu pahala itu atau satu kebaikan itu dikali lipatkan menjadi sepuluh ya sehingga sepuluh pahala per hurufnya kemudian beliau menjelaskan kembali la kulo alif lam bal alifu harful wa harful wa ya Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga apabila kita baca alif lam mim saja pada hari biasa, ya kita bisa mendapatkan pahala insya Allah kurang lebih 30 pahala atau 30 kebaikan. Bagaimana dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Tentu lebih besar lagi pahalanya. Bagaimana dengan membaca Al-Quran pada malam atau Qadar? Jauh lebih besar lagi pahalanya. Karena dia satu malam saja lebih baik daripada seribu bulan. Yang notabene nya adalah 83 tahun. Yang kebanyakan dari umur kita, mungkin kita akan meninggal pada umur 60 tahun, 61, 62 tahun. Karena kebanyakan umat Rasulullah akan meninggal pada sekitaran usia tersebut. Sedangkan hanya dengan beribadah satu malam ini saja, kita bisa mendapatkan kebaikannya begitu besar ini. ya. Allah ta'ala sehingga ya kita melakukan berbagai macam jenis ibadah pada malam tersebut dimulai dari so, dimulai dari salat kemudian membaca Al-Qur'an dan ibadah lainnya seperti berzikir dan lainnya wallahu taala alam Taik. kemudian apabila kita sudah bangun pada malam malam tersebut pada 10 malam terakhir dan mencari malam Lailatul Qadar apakah ada ibadah khusus atau bacaan doa khusus pada malam tersebut, iya ada, ya. Sehingga memang kita disenangkan sekali untuk berdoa pada malam Lailatul Qadar, dan ada doa yang datang langsung dari Rasulullah SAW ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apabila aku mencari malam Lailatul Qadar, apa hendak yang aku baca? Kemudian beliau mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, bacalah Aisyah. Allahumma innaka afun. Ya Allah, sungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa. Engkau suka memaafkan. Fa'fu fa Atau dalam berwata yang lain, fa'fu fa anni. Ya, maka maafkanlah diriku ya Allah. Dari sini, kita sebaiknya banyak-banyak membaca doa ini. Dari hadis di sini, kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah doa yang salah satu doa yang paling afdol yang paling utama untuk kita baca pada malam Lailatul Qadar karena pedoman kita ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita mengikuti cara hidup beliau cara amal beribadah beliau sehingga berdoa pun kita mengikuti beliau dan ini yang beliau ajarkan karena begitu pengurahnya Allah Subhanahu Wa Taala terutama pada malam Lailatul Qadar ini malam di mana pintu-pintu surga dibukakan, pintu-pintu neraka ditutup ya pada bulan Ramadan itu ya, apalagi pada malam Lailatul ya itu. Nah, jadi berbanyaklah membaca doa tersebut dan juga doa-doa lain yang berasal dari Rasulullah SAW dan juga doa yang antum inginkan. Antum ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, pahala atau juga urusan dunia yang antum menginginkan suatu pekerjaan yang antum uh, idam-idamkan suatu rumah yang antum inginkan dari dulu atau kendaraan dan lain sebagainya antum juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya tapi ingat jangan lupa membaca doa yang ini karena inilah yang beliau ajarkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah pada malam Lailatul Qadar tersebut uh, ada tanda-tandanya ya? Apakah ada tanda tandanya ustadz kalau misalnya kita bangun nih pada malam laylatul qadar, kemudian uh, kita menghidupkannya, kita beribadah, apakah kita bisa mengetahui kira kira itu malam laylatul qadar atau tidak? Iya, dari Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada tanda tanda uh, ketika suatu malam itu adalah malam laylatul qadar dimulai dari malamnya sendiri ya. Rasulullah SAW bersabda. Lailatul Qadari, Lailatun Samhatun Tolakoh. Ya, malam Lailatul Qadar itu adalah suatu malam yang begitu nyaman, ya, begitu nyaman, enak sekali kita tidak merasakan uh, kesusahan, tidak kita merasakan kegelisahannya ya. Tolakoh. Kemudian malamnya juga itu cerah, ya. Biasa kalau malam itu gelap, ya. Tapi pada malam ini. Jadi ya sehingga uh, kita bisa melihat nanti tanda-tanda Insya Allah ya. Kemudian Rasul juga mengatakan laharatan wala baridah malam tersebut tidak panas tidak juga dingin ya orang-orang normalnya tidak akan merasakan kepanasan pada malam itu ya walaupun kita tinggal di uh, Indonesia yang iklim daerahnya kebanyakan ini panas mungkin di perkotaan dan lain, -lain sebagainya ya. Tetapi pada malam Lailatul Qadar tidak akan terasa begitu panas dan juga tidak akan terasa begitu dingin ya tidak akan terasa begitu panas dan juga dingin ini merupakan tanda-tanda pada malam dan natural color tersebut lalu pada paginya ada tanda-tanda yang lainnya ya Rasul mengatakan hamra ya hamra pada pagi pagi harinya matahari ini saat paginya bukan siangnya ya saat paginya sinar matahari itu tidak akan begitu menyengat ya melainkan akan terasa uh, soft akan terasa lembut terkena kulit kita tidak begitu menyengat dan juga warna cahayanya kemerah merahan ya biasanya cahaya pagi itu ada yang kekuningan dan lain sebagainya tetapi pada uh, paginya ini ya, serta di malamnya itu adalah malam lailatul qadar maka dia akan terasa seperti kemerah-merahan akan terlihat seperti kemerah-merahan dan juga tidak begitu menyengat, tidak begitu panas. Allah taala alam. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar untuk dapat memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini. Karena sebentar lagi kita akan mendapatkan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan maka begitu alangkah baiknya jika kita mengenal keutamaan malam level qadar kita mengetahui ya dan beriman terhadapnya sehingga kita semangat mengejarnya mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini dapat menjadi aman ibadah bagi kita semua dapat menjadi timbangan kebaikan kita di akhirat kelak dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar, mengejarnya, mencarinya, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan semua kebaikan Allah berikan kepada kita pada malam tersebut. Uh, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikr al-hakim. Aqulu ma tasma'un. Astaghfirullah li wa lakum wa muslimina min kulli dham, Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim kita tutup dengan doa kafaratul Majlis. subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh